Oke teman-teman, ini kedatangan paket baru. Ini speaker 10 in merek RCX, tipenya 10500. Kita unboxing terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Oke, ini sudah terbuka. Untuk packingnya aman. Ini dia ada spesifikasinya. Untuk ukuran 10 in, impedansinya ini 8 ohm. Untuk daya maksimumnya ini di 250 watt. Terus untuk lebar daerah frekuensi di 60 Hz sampai 3,5 kHz. Untuk SPL-nya ini di 2,83 volt, bisa 96 dB. Terus untuk phase coil-nya ini 2 in. Oke, ini untuk unitnya. Mantap ya, teman-teman. Untuk 10 in dari RCX 10500. Daunnya seperti ini. Tebal. Lumayan. Untuk daun bagian pinggirnya sudah 2 gelombang. Terus kita lihat untuk bagian dampernya, lumayan tinggi. Untuk tempat kabelnya masih menggunakan soket, perlu disolder. Untuk magnetnya segini. Lumayan besar untuk 10 in. Oke, langsung saja kita coba untuk suaranya. Teman-teman bisa mendengarkan menggunakan headset agar lebih jelas. Ini sudah saya siapkan lagunya.
ya seperti ini untuk suaranya. Kita keraskan sedikit. Oke, seperti itu untuk suaranya. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang sedang mencari speaker 10 in untuk middle. Ini sangat terjangkau, harganya 200 ribuan ke atas, tidak sampai 300. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih.